Primas Tour and Travel mengadakan tur ziarah eksklusif Hadramaut dan Oman bersama Habib Soleh Al Jufri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh-tokoh para Aulia Usolihin yang ada di Tarim khususnya dan di Hadramaut pada umumnya merupakan tokoh yang memiliki sambungan yang sangat kuat dengan sejarah Islam yang ada di Nusantara. Karena para Aulia Usolihin dan ulama-ulama Hadramaut lah yang membawa Islam ya ke Nusantara melalui India, kemudian menyambung ke Burma, ke Filipina, ke Thailand, ke Sumatera, kemudian nyambung sampai ke Jawa dan seluruh Nusantara. Maka sangatlah luar biasa jika kita mengenal para tokoh-tokoh, para wali-wali Allah yang ada di negeri Hadramaut. Yang di sana jelas ada Sayyidina Imam Ahmad Muhajir Ilallah yang merupakan Aba Sa'dah, yakni leluhurnya para Sa'dah Alawiyin, dan dari beliau menurunkan tokoh yang terkenal Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi yang merupakan Syekhu Tariqah Ali Ba'alawi, Tariqah Alawiyin, mansub kepada Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kemudian dari Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi ini tersebarlah para orang-orang salihin dari keturunan beliau ya, dan begitu juga keturunan dari paman beliau Alawi Amul Faqih, yang di mana Alwi Amul Faqih menurunkan Wali Songo dan Imam Ali Abul Faqih menurunkan para habaib yang lainnya ya, dari keturunan Ali Abul Faqih. Habib Muhammad bin Ali di situ beliau punya 4 putra. Dari putra beliau yang tertua namanya Imam Alwi Al-Ghuyur. Dari Imam Alwi Al-Ghuyur menurunkan Asgaf, kemudian menurunkan bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dari bin Syekh Abu Salim menurunkan Al-Muhdhar, menurunkan Al-Hamid, menurunkan bin Jindan, menurunkan Al-Hiyyid dan lain sebagainya. Kemudian dari Alwi Al-Ghuyur juga menurunkan yaitu Al-Mashhur, menurunkan Al-Mutahhar. Kemudian di situ ada Al-Habib Ali bin Muhammad Faqih Muqaddam, menurunkan Al-Shatri, menurunkan Al-Habshi, dan juga Sayyidina Ahmad Syahid bin Sayyidina Faqih Muqaddam, menurunkan Al-Kaf, menurunkan Al-Jufri, menurunkan Khaniman, dan lain sebagainya. Maka kemudian dari Amul Faqih menurunkan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dari situ kemudian keturunan Al-Haddad dan juga saudaranya Habib Abdullah bin Al-Haddad Ali bin Ali Umar menurunkan Al-Haddad juga. Kemudian di situ juga menurunkan bin Smith dan menurunkan leluhurnya para Wali Songo dari Amul Faqih. Sebagaimana yang disebutkan tadi, dari Amul Faqih, Alawi Amul Faqih punya putra namanya Abdul Malik, Abdul Malik punya putra Ahmad, Ahmad punya putra Husin, Husin punya putra 3, dari 3 itulah akhirnya menurunkan para Wali Songo. Dari Ibrahim menurunkan Sunan Ampel, Sunan Ampel menurunkan Sunan Bonang, Sunan Kudus, kemudian Sunan Derajat, kemudian saudara Sunan Ampel Maulana Ishaq menurunkan Sunan Giri, kemudian Ali Barakat Alam bin Husin menurunkan Maulana Mal Ibrahim, kemudian Ali Nurul Alam menurunkan Abdullah, dan Abdullah menurunkan Syarif Hidayatullah. Maka sangatlah penting kita mengenal beliau-beliau tersebut dari tokoh-tokoh yang ada di Tarim, dari Zambal,
sehingga dari itu kita akan bisa menyambungkan dengan leluhur yang ada di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prima Tour and Travel mengadakan tur ziarah eksklusif Hadramaut dan Oman bersama Habib Soleh Al-Jufri dalam rangka ziarah Nabiullah Hud alaihi salam dan berziarah di beberapa lokasi di Hadramaut. Dan juga beberapa lokasi di Salalah Oman. Dengan biaya Rp27 juta, biaya sudah termasuk tiket pesawat pulang pergi Jakarta-Oman, transportasi full di dua negara, visa dua negara, dan makan sehari tiga kali plus snack. Anda juga mendapatkan akomodasi suite apartemen di Tarim dan hotel bintang 5 di Oman. Daftarkan segera karena seat terbatas. Hubungi kami di nomor berikut.